Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya mau memperjelas proses pembuatan mesin gulali harum manis. Seperti ini proses pembuatannya. Mohon maaf kalau videonya ini sudah banyak saya potong. Simple dan jelas. Hasilnya seperti ini. Nah, ini di sini saya menggunakan satu buah dinamo 12 volt, bisa pakai aki, dan juga menggunakan pematik kompor gas dan satu buah tombol. Kalau as tengahnya ini saya buat di bengkel Bubut, harganya sekitar 350 ribuan. Cukup bagus hasilnya. Ini loyang sudah saya bolongi di tengah. Kita tes putaran tungkunya. Kalau tungkunya ini saya buat sendiri. Kalau kita beli jadi, harga di toko bisa sampai 400 sampai 500 ribuan. Berhubung ini buat sendiri. Nah, ini saya sudah kasih kipas, 3 buah kipas, fungsinya untuk meniup gulali ke atas supaya mudah menggulungnya. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan dengan mesin ini bisa di komen saja. Cukup bagus putarannya, ini sudah tidak goyang, sudah maksimal muternya, dan juga menggunakan selang gas. Nah, sekarang kita tes hasil dari mesin gulali ini. Ini gulanya sekitar 2 sendok. Tunggu sampai 2 menit, sampai 3 menit, sampai panas. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Gulali harum manisnya sudah naik ke atas, jadi mudah menggulungnya. Hasilnya cukup bagus karena putaran dinamonya ini sangat kencang. Alat ini bisa dibawa-bawa karena pakai aki 12 volt. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan P. Tuh, gede banget dia tuh. Tuh, gede banget tuh. Mau gak tuh?